Lebih afdal kalau kita sukat airnya. Kalau kita belajar ilmu fikih, buku-buku fikih mazhab Syafi'i pun dianjurkan untuk kita menyukat air. Jadi pandangan mazhab Maliki pula menyatakan ini merupakan salah satu syarat sah wudu. Iaitu kita siapkan air dan niatkannya untuk wudu. Sebagai contoh, mungkin siapa-siapa yang pernah pergi negeri-negeri yang bermazhab Maliki, antaranya negeri apa, Maghribi, Morocco. Kalau awak pergi Morocco, kat masjid-masjid dia, setiap tempat angkat wuduk tu dia ada macam kole atau gayung lah kita panggil. Betul. Kole atau gayung. Dia ada ikat dengan rantai, attached to the to the pipe tu. Yes. Jadi cara mereka sukar air tu, mereka dah biasa dengannya. Biasanya kole. Kole tu kalau kita tahu macam orang buat teh tarik tu. Kan? Teh tarik tu kan gayung dia besar kan? Dalam half of the gayung, half of the glass gitu. Siapa pernah pergi kedai-kedai teh tarik yang dibuat tarik-tarik tu, itu dipanggil kole tu. Jadi bila kita dah ada kole air atau kita dah sukat airnya, ini yang paling afdal. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak menjadi satu syarat. Dia syaratnya dia asalkan air itu mutlak dan air itu tak diniatkan untuk yang lain. Dia terbalik pula. Okay. Kalau mazhab Maliki, awak kena niatkan air itu untuk wuduk. Okay. Kalau mazhab Syafi'i, dia niat tu yang penting, dia tak ada niat sesuatu untuk dilakukan. Contoh nak minum. Dah minum guna air ni kan. Jadi ada sebagian ulama berpandangan kalau begitu air tu dah tak sah untuk wuduk.